duduk sih? Ini udah jam berapa, sayang? Cepat mandi, nanti keburu terlambat sekolahnya. Ayo cepat mandi. Udah siang kok. Kenapa sih, sayang? Kamu kayak lemes gitu. Apa? Pusing? Coba lihat. Kok kayak demam? Pusing banget, sayang. Dulu di kamar, Mama lihat dulu, kita cek suhu dulu ya. Bentar ya, Mama cek suhu dulu. Sayang, jangan sakit lah. Oh. Iya benar, demam kamu. Ini hampir 38. Tadi kan belum sempat cuci muka ya. Mama cuci dulu mukanya ya, dilap aja. Sekalian dikompres ya, sayang ya. Ya. Bubuan yang enak, yang nyaman. Jangan mama, nggak boleh sakit. Sembuh ya. Kok bisa pusing ya? Masuk angin apa sayang? Mau minum obat ya? Minum obat ya sayang? Nggak usah makan nasi, nggak apa-apa. Kan tadi ada roti. Makan roti aja sedikit, nggak apa-apa. Yang penting keisi. Tinggikan bantalnya, biar nggak tidur-tidur banget, biar bisa maamnya nanti minum obat. Oke, ayo dibantu mama. Iya, nah enak kan? Oke. Nih, ada rasa coklat kesukaanmu.
udah. Satu lagi ya. Hari ini ada ujian. Oh, alhamdulillah enggak ya. Jadi hari ini izin aja dulu ya. Mama mau telepon Bu Guru dulu. Mau minta izin lewat telepon aja ya. Selamat pagi. Saya orang tua dari Rini, Bu. Iya, kelas 5B. Ya, kelas 5B. Ini menyampaikan anak saya demam. Iya, mohon izin ya, Bu, untuk tidak mengikuti pelajaran hari ini. Ah, baik, baik. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatian Ibu. Selamat pagi. Beres sayang, nggak perlu khawatir, kamu istirahat dulu, istirahat dengan tenang ya, biar cepat sembuh. Oke. Oh, nggak mau dikompres. Oke. Ya udah, kan udah minum obat tadi ya. Ya udah, kamu bubuk aja. Bubuk sayang ya, dibenahi bantalnya ya. Pakai selimut. Ya. Biar nggak pusing, dioles ini ya, minyak apa namanya ini, fresh care, biar anget itunya. Oke. Pijit ya. Pupuk aja ya. Mama nyalain lilin aromaterapi biar enak, biar nyaman.
Harum. Ya. Matanya dipejamkan biar bisa ngantuk. Ya. Biar cepat ngantuk. Mama bacain cerita ya. Cerita kesukaanmu. Seekor singa sedang tertidur di bawah sebuah pohon yang rindang. Tampaknya dia kelelahan setelah berkeliling hutan untuk berburu. Dengerinnya sambil merem ya sayang. Sambil merem matanya. Biar cepat ngantuk, biar cepat bisa istirahat. Lalu ada seekor tikus berjalan di dekat singa. Tikus itu tidak menyadari bahwa dia berjalan melewati seekor singa yang sedang tertidur. Tak berapa lama, tikus itu sadar bahwa dia telah berjalan di depan singa. Dia sangat terkejut dan ketakutan. Tanpa disadarinya, ternyata sang tikus menginjak ekor singa yang melintang di jalan. Waduh. Singa langsung terbangun dan sangat marah. Baru juga sebentar. Bubuk lagi anak mama, pinter sekali.